pelakon dan pelawak, Nur Afendi Nudin atau lebih dikenali sebagai Pak Lah Cecupak, 53, meninggal dunia di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, pada jam 11.07 pagi tadi. Memutip laporan BH, Pak Lah disahkan menghidap bara usus tahap 4 sejak Julai lalu. Isteri allahyarham, Rohamiza Ali, memberitahu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, suami sempat berbual biarpun pertuturannya tidak jelas. Ketika itu, saya hanya mengiyakan dan mengangguk. Arwah dimasukkan ke hospital sejak 3 hari lalu. Sejak sakit, arwah kerap berulang-alik ke hospital. Doktor mengesahkan bara usus dihidap suami sudah merebak ke hati. Saya dan anak reda dengan takdir ini, katanya. Sepanjang perkahwinan, mereka dikurniakan 3 anak. Portal BH pernah melaporkan tahap kesihatan arwah Pak Lah yang perlu menjalani rawatan kemoterapi sebanyak 12 kali. Sepanjang rawatan, pergerakan arwah agak terbatas dan memerlukan bantuan kerusi roda selain suka membuang air besar.